Salad atau Lactusa sativa adalah tanaman sayuran jenis berdaun dari keluarga Asteraceae yang kebanyakannya ditanam untuk dimakan segar. Tanaman salad di Malaysia adalah untuk kegunaan domestik dan hanya sebahagian kecil untuk diekspor. Kebanyakan benih salad diekspor dari negara beriklim sederhana seperti China, Amerika Syarikat, Jepun dan Taiwan. Terdapat lebih 1,000 jenis salad yang ditanam di dunia. Namun, antara 7 jenis yang popular di Malaysia ialah Green Coral, Red Coral, Butterhead, Romaine, Salanova, Oak dan Iceberg. Salad yang pelbagai warna ini banyak mengandungi nutrien. Kajian mendapati setiap 100 gram salad mengandungi 55 kalori tenaga dan 2.2 gram karbohidrat dan 1.1 gram serat, 0.2 gram lemak dan 1.4 gram protein. Ia juga mengandungi vitamin A, 73 mikrogram vitamin B2, selain kaya dengan antioksidan serta vitamin K dan juga C. Green Coral atau karang hijau. Biasanya green coral yang juga dikenali dengan nama Lolo Bionda ditanam sekitar 25 hingga 30 hari dengan berat sekitar 200 hingga 300 gram setiap satu dengan harga pasaran sekitar RM6 sekilo. Red coral atau karang merah. Red coral atau juga dikenali dengan nama Lolo Rosa berbentuk terumbu karang berwarna merah terang, rangup dan sesuai untuk salad campuran dengan jenis salad berwarna yang lain. Iceberg. Salad iceberg mengandungi 95% air dengan kandungan mineral yang hampir sama dengan salad jenis lain seperti folate, vitamin C, A dan K. Butterhead. Juga dipanggil salad Boston dan Bib. Salad butterhead yang berkualiti akan mempunyai kepala yang agak besar dengan daun tebal dan berwarna hijau. Berbau seakan-akan bau yang manis dan pahit dengan kedua-dua rasa manis dan sedikit pahit. Salanova. Salad Salanova terdapat dalam pelbagai jenis dalam warna hijau dan merah. Kepala tumbuhan selada sama rata atau berair dan renyah. Mempunyai pangkalan bulat dengan 3 kali jumlah daun daripada salad standard. Oak. Seperti namanya, daun-daun salad oak berbentuk seperti daun pohon oak. Walaupun cara amnya ditanam sebagai daun salad dan dipilih pada peringkat anak pokok, salad oak juga boleh ditanam sehingga mencapai saiz matang. Salad bolehlah dikatakan anugerah makanan yang sangat versatile di muka bumi ini kerana boleh terus dimakan segar dan hanya memadai dengan hanya membasuhnya sahaja bagi menghilangkan kesan kekotoran dari tanah dan sumber lain. Tidak hairanlah mengapa ramai yang menggemari sayuran ini dianggap premium dalam penyediaan pelbagai juadah pembuka selera.